Halo Sportifier, kembali lagi di channel Sport Device, sebuah channel yang akan memberikan review dan rekomendasi perlengkapan olahraga terbaik dan juga terlengkap. Nah, badminton merupakan olahraga populer di Indonesia. Nah, karenanya olahraga ini seringkali dijadikan ajang untuk mengisi waktu di sore ataupun malam hari. Bahkan lapangan badminton seakan tak pernah sepi dari antrian para penghobi olahraga yang banyak membawa harum nama Indonesia di kancah internasional ini. Nah, salah satu faktor pendukung permainan badminton adalah penggunaan sepatu yang sesuai. Nah, untuk menunjang performamu dalam bermain bulu tangkis atau badminton, sebaiknya jangan pernah salah pilih sepatu. Nah, untuk itu di video kali ini, channel Sportify akan memberikan 5 rekomendasi sepatu badminton terbaik khususnya untuk para pemula. Nah, namun seperti biasanya sebelum lanjut nonton video ini, kalian jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara mencet tombol subscribe dan jangan lupa untuk pencet tombol loncengnya agar kalian tak ketinggalan dengan update video terbaru dari channel Sportify. Rekomendasi sepatu badminton terbaik yang pertama adalah Eagle Flying Claw. Nah, Eagle sepatu badminton Flying Claw adalah sepatu badminton berkinerja tinggi yang memukau dengan warna kontras yang mencolok pada bagian uppernya. Flying Claw menawarkan keunggulan badminton yang mengutamakan gaya dan juga performa. Tersedia dalam beragam pilihan warna yang mencakup fiery, abu tua, biru tua citrun, dan abu muda kuning. Nah, Flying Claw adalah sepatu yang memenuhi kebutuhan tampilan dan performa kalian di lapangan badminton. Nah, untuk harga pasaran saat video ini dirilis adalah sekitar 290 ribuan. Nah, untuk spesifikasi lengkap dan harga terupdate-nya, kalian bisa cek link yang sudah kita share di bagian deskripsi. Sepatu badminton terbaik untuk pemula yang kedua adalah Zonex Velo 100. Nah, dengan sepatu badminton Zonex Velo 100, kalian akan merasakan performa dan kenyamanan luar biasa. Didesain dengan tampilan yang modern dan ringan saat digunakan, sepatu badminton yang satu ini tak hanya cocok untuk bulu tangkis, namun juga ideal untuk olahraga lain seperti tenis dan tenis meja berkat kenyamanan dan fleksibilitasnya. Dilengkapi dengan teknologi andalan dari Zonex seperti True Cushion, True Shape, dan juga Hexa Grip Sole, Velo 100 merupakan pilihan terbaik bagi kalian yang menginginkan sepatu olahraga berkualitas dan juga multifungsi. Di pasaran saat ini, saat video dirilis, Zonex Velo 100 dibanderol dengan kisaran harga Rp450.000. Nah, untuk spesifikasi lengkap dan harga terupdate-nya, kalian langsung saja cek link yang sudah kita share di bagian deskripsi. Sepatu badminton terbaik untuk pemula yang ketiga adalah sepatu Eagle Orbit. Nah, sepatu ini didesain untuk menjagamu unggul di lapangan. Sepatu Eagle Orbit merupakan pasangan sepatu badminton yang sangat sempurna. Dengan bentuk aerodinamis yang tanpa hambatan, Eagle Orbit memiliki beragam fitur andalan seperti upper material yang terbuat dari sandwich mesh dan synthetic leather dengan printing graphics yang sangat dinamis, memberikan keseimbangan antara kenyamanan dan juga ketahanan. Outsole-nya terbuat dari full TPR kapsul dengan desain multicolor yang dinamis, memberikan daya cengkeram yang kuat dan kestabilan yang tak tertandingi. Tersedia dalam berbagai macam pilihan warna termasuk biru tua kuning, merah abu tua, serta biru, biru tua, dan juga hitam dan abu. Sepatu Eagle Orbit selain fungsional juga stylish untuk menemani kalian bermain bulu tangkis di lapangan kesayangan kalian. Harga Eagle Orbit saat video ini dirilis adalah sekitar Rp240.000. Nah, untuk spek lengkap dan harga terupdate-nya, kalian bisa cek link yang sudah kita share di bagian deskripsi. Sepatu badminton terbaik yang keempat adalah Li-Ning Ultra Speed. Nah, kalau kalian mau menjadi pemenang, sepatu badminton Li-Ning Ultra Speed bisa menjadi andalanmu. Kenapa? Karena sepatu ini memiliki cushioning yang bikin kakimu nyaman banget, grip yang mantap, dan bisa bikin kalian berlari cepat tanpa gangguan. Selain itu juga warnanya yang memiliki pilihan putih, hijau, ataupun orange membuat penampilan kalian tambah keren dan juga stylish. Sangat cocok untuk pemain-pemain badminton pemula hingga menengah.
Selain itu juga, sepatu yang satu ini memiliki teknologi canggih yang akan bikin kalian bergerak efisien dan juga cepat saat bermain badminton. Bisa dipakai untuk spike up serangan kalian dan memberikan performa terbaikmu. Di pasaran saat ini, saat video ini dirilis, Li-Ning Ultra Speed dibanderol dan kisaran harga Rp430.000. Nah, untuk spesifikasi lengkap dan harga terupdate-nya, kalian bisa cek link yang sudah kita share di bagian deskripsi. Daftar terakhir untuk rekomendasi sepatu badminton pemula terbaik datang dari brand Eagle, yakni Eagle Hurricane. Nah, Eagle Hurricane didesain dengan sentuhan terkini yang akan membuat kalian tetap bergaya saat berolahraga. Dibuat dengan breathable air mesh, kakimu akan merasa sejuk meskipun sedang beraksi di atas lapangan. Sangat cocok dan stylish untuk kalian yang hobi bermain badminton, namun dengan harga yang masih terjangkau. Nah, dengan beragam fitur terbaik seperti sandwich mesh, micro vibrato guard, serta soft polar foam dan high density back counter stabilizer, serta badminton Cygnus performance outsole, sepatu Eagle Hurricane akan menjadi sahabat yang setia dalam setiap gerakan dan juga langkahmu. Tersedia dalam 3 pilihan warna yang sangat menarik, antara lain kombinasi abu muda hitam, kombinasi hitam merah, dan kombinasi putih biru tua. Jadi dengan sepatu ini kalian bersiap-siaplah tampil stylish dan juga unggul di lapangan dengan sepatu Eagle Hurricane. Di pasaran saat ini, Eagle Hurricane saat video dirilis dibanderol dengan kisaran harga Rp399.000. Nah, untuk spesifikasi lengkap dan harga terupdate-nya, kalian bisa cek link yang sudah kita share di bagian deskripsi. Nah, itu tadi adalah 5 rekomendasi sepatu badminton terbaik untuk pemula versi channel Sportify. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini.